ini harus diinvestigasi. Negara, pemerintah, dan jajaran aparat keamanan setempat harus segera melakukan investigasi dan menemukan siapa pelaku yang bertanggung jawab di balik peristiwa pelemparan bom Molotov tersebut. Dan negara harus menjamin setiap pekerja bantuan hukum dapat melangsungkan kerja-kerjanya tanpa ada ancaman dan intimidasi, apalagi tindakan-tindakan yang merendahkan martabat mereka. Bantuan hukum adalah hak asasi manusia.